Apakah kamu tahu cara menggunakan layanan elektronik Loketku untuk permohonan perorangan? Yang pertama, pemohon harus memiliki akun yang sudah diverifikasi di Sentuh Tanahku. Kedua, pemohon melakukan login untuk masuk ke aplikasi Loketku melalui link berikut. Ketiga, pemohon diminta untuk melengkapi unggahan dokumen pendaftaran. Keempat, tunggu validasi dari kantor pertanahan. Setelah divalidasi, pemohon akan mendapatkan notifikasi via email untuk memilih jadwal datang ke kantor pertanahan. Kelima, pemohon diminta untuk memilih jadwal datang ke kantor pertanahan. Keenam, pemohon datang ke kantor pertanahan sesuai jadwal dengan membawa berkas asli. Ketujuh, petugas loket akan memverifikasi berkas yang dibawa pemohon. Nantinya, berkas pendaftaran yang diberikan akan diproses. Pemohon dapat memantau pengecekan berkas melalui menu berkas saya di Sentuh Tanahku. Pemohon juga dapat bertanya secara langsung melalui menu tanya berkas. Apabila produk sudah selesai, akan diinfokan ke pemohon di Sentuh Tanahku.